Jadi kesuksesan ya, ketokohan Buya Syafur itu tidak melulu dilakukan melalui kerja keras kita. Karena yang membuat Buya Syafur itu menjadi tokoh itu karena sebenarnya ini kesuksesan saya ini karena momen waktu ya. Karena tidak setiap kerja keras itu akan melahirkan ketokohan dan kesuksesan. Seumpamanya Buya itu lahirnya setelah zaman kemerdekaan. Orang yang lahirnya setelah zaman kemerdekaan tahun 46 sampai 53 itu rata-rata jadi tokoh. Orang yang lahirnya setelah tahun itu, tahun 60 atau zaman Soeharto, itu sulit menjadi tokoh karena momennya tidak tepat. Jadi orang yang setelah merdeka itu seperti Habibie 47, Buya Syafur 58, Buya Husein 53, Cakung 53, kemudian banyak lagi itu yang lahirnya itu yang biasanya setelah merdeka itu momennya tepat. Selain waktu juga karena biologis ya, Buya dilahirkan dengan anugerah kecerdasan yang di atas rata-rata. Selain itu karena faktor guru, belum tentu Buya bisa menjadi tokoh sebesar ini karena bukan karena perjuangan guru. Buya itu pesantren di saudaranya sendiri, kakek sampingnya Kiai Sepuh sama Kiai Sanusi. Kiai Sanusi itu dikenal sangat sangat teliti, telaten, sabar. Bahkan Buya itu pesantren Kiai Sanusi selama mungkin lebih dari puluhan tahun. Dan Buya itu orang yang gak bisa ikut aturan ya karena faktor saudara, mau di tempat saudara mungkin kan kalau di tempat orang lain kan sudah disuruh pulang, gak mau diatur, tidur aja, gak sesuai. Nah, tidak apa namanya gak jarang ngaji terus setiap hari, mungkin puluhan tahun biasanya situ sabar. Buya tidur pagi, dibangunin itu 10 tahun, 11 tahun sampai sampai enggak ada ini ya sabar gitu, misalnya itu sabar. Misalnya sih kan seperti yang kita ketahui Ki Amin Sepuh misalnya itu melahirkan ratusan kiai termasuk Buya Syafur, Abah Thohir, Kiai Sarkosi, Kiai Subhan, semua tokoh-tokoh besar di wilayah tiga cirebon itu semuanya hampir dididik oleh Ki Amin Sepuh dan Ki Sanusi. Nah, termasuk momennya Buya itu dididik oleh Ki Sanusi dengan sabar puluhan tahun. Buya termasuk juga Buya itu mendapatkan kesempatan berangkat ke Irak itu dengan dibantu oleh Ki Fuad Amin. Ki Fuad Amin karena punya anak Ki Amin Sepuh, punya kedekatan dengan Ki Idam Khalid, bahasa berarti Buya itu berangkat ke Irak melalui Ki Fuad Amin sebagaimana Ki Sa juga berangkat itu melalui Ki Fuad Amin. Ki Fuad Amin Bapak Kaji Waringin putranya Ki Amin Sepuh. Selain itu juga karena jadi gini, pemikiran tahun 70, 80, awal 90 itu kan mulai munculnya pemikir-pemikir. Jadi mulai munculnya seperti Nurholism. Jadi waktunya tepat, Buya lahir pada waktu yang tepat. Kalau ada orang sekarang umur 40 tahun pintarnya seperti Buya Syafur, seperti Buya Husein, aku gak akan jadi orang. Momennya gak tepat. Karena Buya bersahabat, momennya berbarengan dengan Gus Dur, Nurholism Majid, Kiai Husein Mamat, dan lain-lain. Jadi momennya tepat. Jadi tahun 70 itu kan mulai intelektual muslim itu mulai naik, itu tahun 70, 80 Buya Syafur berada di situ tepat. Nah, yang seperti tidak tepat tuh yang alim seperti mungkin Gus Ulil ya, dia alim ulama, dengan jilnya itu berada pada fase sedang naik-naiknya tingkat radikalisme, yaitu bom di mana-mana gitu ya, tingkat radikalisme tinggi, sehingga Ulil
dengan ini tuh mobilnya nggak tepat, sehingga jadi tuh ya dianggap gagal karena omongnya tidak tepat. Saya juga seperti momen itu yang kita kenal dalam saham seperti Lokeng Hong ya. Ya kalau kita ngikutin teorinya nggak akan sukses seperti beliau karena omongnya nggak tepat. Dia bisa membeli saham ketika momen-momen apa sih saham sedang jatuhnya 98, BCA sedang harga 50 kan, dia masuk ke situ 10 tahun kan udah ratusan kali lipat katanya. Nah kita mengikuti teori Lekon Hong, kalau waktunya momennya gak tepat juga ya gak akan jadi orang besar. Begitu juga ketika kita menyekolahkan anak kita sampai 7 tahun, kita 5 tahun sudah orang besar ya, karena yang lebih tua itu nanti kan kadang ya pergaulannya udah beda, psikologinya beda. Nah maka begini, menurut penelitian atlet-atlet yang masuk sekolahnya itu lebih muda itu jarang orang hebat, jarang jadi orang yang besar. Rata-rata atlet itu ketika ya atlet yang sukses itu masuk waktu sekolah atletnya itu tepat waktu, ya 7 tahun, 9 tahun, 9 tahun, tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua. Jadi faktor yang pertama tadi itu faktor butuh suksesan dia, selain kerja keras, yang paling menentukan adalah momen. Dia beliau lahir di mana, lingkungan di mana, terus sekolahnya di mana, dan momennya tepat. Seumpamanya Buya itu ada orang seperti Perang Bial, Kang Uben, berpikir seperti Buya, ya agak sulit tidak yang besarnya, karena sudah momennya sudah hilang gitu. Amin. Harusnya tahun 70, 80, 90 gitu, baru amin, sudah hebat. Amin. Makanya sekarang saya banyak teman-teman yang hebat-hebat, amin, ya sulit. Harusnya kita mengambil apa momen yang lain ya, jangan seperti saya mau pengen jadi dosen seperti dia dosen atau apa gender, ya sudah hilang momen, nggak akan jadi orang besar. Sudah di ya momen kita sudah dipegang oleh Mia Hussein. Kalau kita niru ya nggak akan bisa. Nah terus terakhir ya tadi seperti yang adik saya sampaikan, Buya itu berpikirnya rasional, humanis, jangan sampai nanti orang setelah kita itu ya murtad gitu ya, ateis. Sekarang sudah banyak ateisnya karena agama itu udah rasional. Nah Buya ingin menyelamatkan agama itu supaya agama itu rasional, kecuali dalam bidang tauhid. Alat yang saya dengar itu linguistik. Buya menafsiri Al-Quran secara rasional itu mesti pakai linguistik. Kalau kata kitanya balaghah, oh itu pakainya istiaroh, pakainya majas mursal, pakainya kinayah, tauriyah, badai takhyil, itu yang digunakan oleh Buya untuk merasionalkan Al-Quran, sehingga Al-Quran yang tidak rasional itu bisa dirasionalkan melalui jembatan bahasa. Mungkin sekian dari saya, terlalu lama ya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.